salah, minta ampun, tentu berbadan pada Allah. Insya Allah. Ya. Orang perempuan kata Nabi, nak masuk surga, buat empat perkara. Satu, solat lima waktu, puasa bulan Ramadan, jaga kehormatan diri, taat kepada suami. Masuklah kamu dari syurga, daripada mana pintu syurga yang kamu suka, kata Nabi SAW. Wow. Keluar orang perempuan yang masuk syurga lebih senang daripada orang lain. Tapi kenapa orang perempuan banyak masuk syurga? Kata Nabi, sebab dia berhenti banyak berumur, hey, suami tak orang. Banyak tak puas hati. Kalau ada 1,000 kebaikan yang kamu buat, ini minta maaf orang lain, bukan ini Nabi yang sebut. 1,000 kebaikan yang kamu buat, kata Nabi, tiba-tiba kamu buat satu kesalahan, akan hilang 1,000 kebaikan itu, akan timbul satu kesalahan. Jadi orang lelaki pun bila isteri banyak merepek pasal kesalahan kita, pun kita kena sabar. Jangan dilawan, jangan kata sikit nak cerai, sikit nak cerai. Ada kita jumpa orang tu, dia mengaku, dia kata suami saya ni tak, kalau dia cerai, tak ada 1,000 kali dia punya banyak, asyik marah cerai lepas tu tak ada kali tak ada pula main haji, tak ada kembali pula. Jadi, masing-masing kena sabar. Umpan, jangan berumur banyak. Kenal-kenal cara kebaikan suami, dia berhuluh tu, dia tetap, dia letih. Tapi duit dia tak ikut ajar dia tak ada habis. Baik. Selanjutnya bulan dilipat gandakan amalan ni pun kita dah faham dah. Ini bulan syaitan diikat. Ini pun ulama berbeza pendapat. Apakah hakikinya syaitan diikat? Apakah dia hanya majazi atau perumpamaan? Betul ke syaitan apa ini? Betul ke syaitan? Itu tak penting ya. Mana apa je kita pun tak penting. Yang pentingnya Nabi beritahu apa kerja yang dia buat. Baik. Ini yang Nabi kata apa? Kutirati syayati wa maradatu jin. Baik. Sebab itu saya berpegang kepada pendapat begini ya. Iblis dan syaitan ni adalah daripada golongan jin. Daripada kalangan jin, pada Al-Quran sebut mereka daripada kalangan jin. Tetapi mereka ni sudah sampai tahap kejahatan yang maksimum, menyebabkan mereka naik taraf. Iblis tu iblis lah, naik taraf jadi syaitan. Naik taraf jadi syaitan. Jadi syaitan daripada kalangan jin ni pun, jin-jin biasa tak nampak pun. Pelik lah, pernah mula-mula betul tak? Macam mana ni, Ustaz? Ini berdasarkan kepada dalil dan juga pemahaman ni. Supaya kita faham kerana jin juga Allah Ta'ala takdirkan dia. Maksudnya jin juga sama macam manusia. Dia pun kena solat, dia pun kena mengaji. Ini pun tak penuh dia duduk di depan ni. Macam tuan-tuan tak nak duduk di depan. Dia pun lipat, dia pun kaki siapa. Bila kita semayang berjamaah, dia semayang di belakang. Itu memang betul. Memang dia semayang belakang kita. Dia tak semayang depan kita. Dia tak jadi imam kita. Dia akan ikut kita semayang di belakang. Tapi bila mengaji ni, tuan-tuan tak duduk depan, dia duduklah depan dia. Dia boleh duduk secelah sebab dia maklum halus kan. Baik. Dia juga ditaklifkan. Jadi bila dia ditaklifkan, dia juga diganggu oleh syaitan. Macam mana? Baik. Ini maknanya kategori iblis dan syaitan satu kategori yang lain, yang jin sendiri pun tak nampak. Baik. Di antara jin dengan syaitan pun ada satu golongan jin yang jahat yang hampir kepada syaitan tu, yang disebut dengan nama Iblis. Iblis ni jin kafir, tapi dia ni jin yang kategori yang ilmunya tinggi. Kalau sihirnya hebat. Kalau orang terkena sihir Iblis ni, nak ubah dia makan masa sikit susah.
berbanding jinjin kampung ni. Jinjin kampung ni jentik telur dia lah ni. Istilah hanya sesuai lah, jangan tukang titik mana telur, mana telur macam ni. Memang tak jumpa. Ini saya buat baca tadi. Yang itu kategori yang Nabi sebut wa maradatul jin, jin yang jahat. Kalau dikatakan sama, kenapa Nabi sebut beza? Wasukin dari syaitan, satu syaitan. Yang kedua sebut wa maradatul jin. Maknanya syaitan dan jin adalah dua kategori yang berbeza walaupun mereka asal yang sama. Faham tak? Maksud saya itu. Baik. Jadi yang mengganggu kita ni, syaitan mengganggu kita, jin jahat mengganggu kita. Itu Allah sebut dalam Quran, jin syaitan ada kelengan jin dan kelengan manusia kan? Baik. Jadi jin jahat ni kacau kita ni antaranya itulah sihir, basuh kan, buang jin baik. Jadi bila bulan Ramadan, jin-jin ini akan terbelenggu. Dan bila saya baca hadis ni, saya tengok beberapa hadis lain. Nabi sebut fi awwali Ramadan. Nabi sebut iza ja'a Ramadan. Maka saya sendiri buat kesimpulan daripada hadis-hadis ni, sebenarnya mereka dibelenggu pada awal Ramadan. Supaya mereka awal kita boleh praktis dan kemudian kita boleh berterusan. Tapi ada orang bila syaitan di depan akan balik, dia tak nak balik. Lepas tu, Ramadan awal-awal tu kita tengok Masya Allah, orang sangat bersemangat. Lepas tu dia berusul dan terusul. Lepas tu ada orang tanya dengan saya, Ustaz, kalau betul jin semua je tingkat, kenapa saya bukan puasa, kan puas masih lagi kena masuk? Ada. Itu menunjukkan bahawa ada kategori jin yang tidak diberi. Dia ni kategori jahat, tapi bukan jahat yang kategori terlampau jahat. Bukan, dia tak masuk kategori mereka. Jadi dia masih buat kerja lagi. Lepas tu ada orang dalam Ramadan dia masih lagi. Cumanya kategori bomoh-bomoh yang menggunakan jin-jin jahat ni, bila Ramadan dia terpaksa ambil direhat sikit. Tapi insyaAllah lah, di Malaysia ni kebanyakanlah guna jin-jin yang sederhana lah. Bukan kita nak menafikan jin tu, tapi insyaAllah manusia andainya beramal dengan Al-Quran, salah satu kelebihan Al-Quran, insyaAllah kita pasti boleh mengalah kami. Baik. Kita ambil pukul 11:30 kan? 11:30 ya? Lama-lama nanti tuan-tuan pula apa? Muntah pula kan? Muntah pantai puasa. Boleh ke duduk sila tu? Boleh ya? Boleh ya insyaAllah kan? Saya duduk atas kursi. Boleh lama sikit. Nombornya lama-lama cakap, lagi habis hari dua. Dalam pantai pula puasa. Baik. Ini antaralah saya sebut sekali sekitar lalu ya. Syaitan menghias kebatilan. Seperti mana yang saya sebut satu. Lepas zainan dalam mobil, aku akan cantik-cantikkan benda haram. Lepas tu dah kahwin, tengok isteri macam tak kawal lagi. Tengok isteri rumah, macam apa pun. Tengok benda yang halal ni, macam tak sedap. Tengok benda haram, macam tu lagi. Itu tanda-tanda dihias boleh. Rezeki yang halal, duit yang halal, gaji yang halal, kita rasa macam tak ada. Tak dia duit yang halal. Tanda-tanda dia. Sifat kuai dan melampau batas. Ini antara dua. Islam sungguh-sungguh pertengahan. Jangan melampau, jangan cuat. La ifrat wa la tafrit. Jangan melampau, jangan cuat. Maksudnya, contoh. Buat kerja. Buat kerja jangan cincat. Jangan buat kerja tak sampai. Sampai tak terehat. Makan di mana nak kuih, langsung tak nak makan. Ataupun di mana nak makan, langsung tak nak berhenti. Ayah.
Pulang, pulang ke Yuka tu, pulang pergi sembahyang, dia tu belum belajar je tu. Sampai pokok restoran tu, eh, ini kalau datang 10 orang kopi ni, lingkup, satu dia mungkin. Untuk menu, dia tak boleh apa, kokok. Kalau tidak, dia boleh menu, dia kokok. Menyebutkan dengan anak-anak. Banyak anak-anak, panjang anak-anak. Ini, orang yang tak jumpa. Kerja balik anak-anak. Aku kalau ini, kalau ini, kalau ini. Anak-anak harus juga, balik tak buat. Ini anak-anak. Menyesat manusia pada suatu. Sikit, sikit, sikit. Orang yang rajin di semayang, dia akan lambatkan dulu.